ada yang usul itu TNI Polri enggak usah ikut-ikut biar enggak terkesan militeristik. Loh, bagaimana saya bilang sebuah negara melarang TNI Polri masuk menjaga negaranya? Enggak mungkin. Saya paling tidak setuju kok mempersoalkan kehadiran TNI Polri di sebuah wilayah. Tetap harus ada di situ, tinggal bagaimana berkoordinasi. Kan kalau bahasa-bahasa LSM, bahasa gerakan sipil itu selalu TNI, Polri itu yang bikin masalah. Harus ditarik di sana, pelanggaran HAM. Ya enggak mungkin dong, bagaimana sebuah negara menarik TNI dan Polri dari situ, hancur tuh. Ditarik sehari saja udah hancur. Ya harus hadir di situ, tinggal bagaimana itu menjadi lebih manusiawi, lebih pendekatan kesejahteraan.